Saudara, kalau Anda sakit, ternyata tak melulu harus bergantung pada obat-obatan. Akupuntur bisa jadi pilihan. Bedanya, akupuntur ini tidak sembarangan karena harus dilakukan oleh dokter spesialis dengan pendidikan khusus. Mendengar teknik pengobatan akupuntur, apa yang muncul di bayangan Anda? Pasti teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok dengan banyak jarum di sejumlah bagian tubuh. Zaman berkembang, siapa sangka akupuntur kini dipelajari di ilmu kedokteran resmi. Gelar dokter spesialis akupuntur saat ini hanya bisa diraih lewat pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akupuntur medik ini jadi merupakan pelayanan akupuntur yang legal. Legal dia, karena sudah ada sekolahnya gitu. Dan pendidikan spesialis akupuntur ini sementara ini satu-satunya di FKUI sejak tahun 2011 di Indonesia ya. Sebelum orang bisa melakukan praktek itu, dia harus punya surat izin praktek dan surat atau sertifikat kompetensi spesialis akupuntur. Keberadaan pengobatan akupuntur medis memang belum banyak diketahui publik. Alatnya pun tak melulu jarum. Kalau pasien takut pada sakitnya tusukan jarum, akupuntur sinar laser bisa menjadi alternatif. Akupuntur medis diklaim cocok menyembuhkan gangguan kesehatan fungsional tanpa efek samping. Jadi yang bisa memanfaatkan itu masyarakat yang mempunyai gangguan fungsional. Misalnya diabetes, stroke, atau pasien-pasien yang ingin melakukan program IVF, bayi tabung. Nah, kadang-kadang kan arus darahnya ke rahim itu kurang, ketebalan dinding rahim itu kurang. Pasien disuruh olahraga aja itu bisa arus darah nggak meningkat. Selain minim efek samping, biaya pengobatan akupuntur medis dianggap jauh lebih terjangkau dibandingkan pengobatan konvensional. Kalau untuk akupuntur ini yang saya rasakan untuk lebih ke nafsu makan dan rasa apa untuk lingkar pinggang saya itu lebih cepat mengecil, lebih lebih progresifnya lebih bagus dengan saya hanya olahraga aja gitu. Dengan akupuntur ini sangat lebih cepat. Bagi saya lebih terjangkau ya. Kalau misalnya untuk yang lain kan saya harus minum obat, tapi itu lebih menurut saya lebih mahal. Vitamin-vitaminnya semua lebih mahal. Sayangnya, pengetahuan masyarakat pada teknik pengobatan akupuntur yang resmi masih sangat minim. Padahal, praktik akupuntur legal di rumah sakit bisa membuat psikologis pasien lebih tenang. Sebab pemakaian alat dan seluruh keahlian dokter dijamin oleh hukum. Alfania Rizki, Raika Singgar, Kompas TV Jakarta.